bertemu sama Bu Rini dan Bu Isna di hari orientasi kedua. Ya. Di sini Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk masuk di kelas B4. Ada apa ya Bu Isna? Ayo kita masuk. Kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini di kelas B4 banyak sekali mainan. Ada mainan untuk anak perempuan, ada mainan untuk anak laki-laki. Nah, Bu Guru punya mobil-mobilan, punya truk, ada mobil yang mendarat sendiri. Nah, kena tangkap. Bu Guru juga punya banyak mainan untuk anak perempuan. Ada dokter-dokteran, ada pasaran, ini ada pasaran, ada Lego, Lego untuk membuat gedung. Nah, ini macam-macam Lego. Nah, ada balok dan juga ada untuk meronce, ya. Bu Ririn bikin bandu. Nah, Bu Isna juga punya banyak mainan. Coba apa saja Bu Isna? Di sini mau memperkenalkan anak-anak alat-alat tradisional. Ada kulintang, gamelan. Anak-anak besok bisa mainkan ini semua. Wayangan juga ada. Siapa yang suka main jadi dalang-dalangan? Besok bisa mainan sama teman-teman yang lain. Ada kuda-kudaan juga. Hula hoop bisa buat mainan anak-anak juga. Kalau anak perempuan, besok bisa mainan rumah-rumahan. Bu Isna punya boneka tangan juga loh. Selamat pagi anak-anak. Bu Guru nanti bisa mainan sama anak-anak rumah-rumahan ya. Ada lagi mainan apa ya? Oh, Bu Isna punya mainan puzzle. Pasal besok anak-anak bisa bermain sama teman untuk mengadu lomba. Lomba siapa yang cepat mainan pasal memasang pasal yang paling cepat. Ada bentuk ikan, bentuk kapal, dan semuanya ada di sini tempatnya. Terus mengenal jenis macam binatang. Dari binatang piaraan, binatang yang jinak, binatang yang besar kecil ada semua di sini. Dan di sebelah sana nanti Bu Isna memperkenalkan perpustakaan. Anak-anak bisa bisa membacanya dengan baik, bisa sambil duduk pas waktu istirahat. Setelah selesai membacanya, anak-anak langsung merapikannya seperti sedia kala. Oke Nana, Bu Isna mau memperkenalkan di kelompok B4 juga ada perpustakaan. Perpustakaan ini isinya ada cerita Nabi, cerita raja juga ada. Ini ada cerita Putri Cinderella. Anak-anak bisa membacanya biar bacaannya lancar. Setelah membaca buku cerita, nanti anak-anak bisa merapikannya kembali. Nah, itu dulu anak-anak yang Bu Isna sampaikan. Semoga kita lekas bertemu kembali, bermain dan belajar di kelas ya Bu Isna. Iya, Bu. Jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan kemana-mana dulu. Stay home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.